Han er lagi mana? Han lagi mana? Han lagi. Han lagi. Bang molek. Dia pasang kami, dia tekan back, dia U-turn balik. Tapi syok lah kalau dia test touring memang lengkut lah. Tapi dia budak je. Ha? Amun tak nak KNT ke? Ada macam ni, rim pun ada bengkok sikit, batang dia ada bengkok. Lepas tu... Assalamualaikum geng. Welcome back lagi ke channel untuk aku Wan Mijul. So hari ni aku kurang bersemangat macam sebelum ni. Yalah, untuk konten kali ni ada sedih, ada gembira, ada semuanya. Yang baru menonton video aku dan yang belum subscribe, okey, hampa boleh subscribe dan turn on notification. Okey, yang dah turn on notification, hampa boleh buang dan turn on balik notification sebab ada yang beritahu video aku tak naik, tak naik noti. Hampa buang dan hampa turn on balik notification. Okey, yang belum subscribe, subscribe balik. Okay. So untuk video ni agak panjang sikit lah. Macam apa tengok dekat tajuk, motor aku hilang. So ramai nak tahu cerita daripada awal sampailah ke habis macam mana boleh hilang. So satu video ni lah aku buat untuk aku ceritakan macam mana motor aku hilang. Dalam video ni ada banyak benda yang kita boleh belajar. Okay, dan untuk video ni juga, hampa tolong jangan skip. Okay, hampa tengok sampai habis. Okay geng, nak jadi cerita macam mana motor aku hilang. Setiap hampa dah tahu kan, sebab tu kuat video panjang ni. Okay, aku akan cerita satu persatu bagi hampa faham. So petang jam 6 petang tu, aku shooting sikit. Okay, aku buat keluar banyak biji motor aku. So aku habis dalam pukul 7, aku parking last pukul 7 dekat depan kedai aku, depan bawah garaj tu. Dan dalam jam pukul 8 aku balik, motor aku lagi ada lagi. Sebab aku keluar set, lepas tu aku balik, motor aku ada lagi. Dan pukul 8:03 aku keluar, aku balik set, lepas tu aku keluar pula. Waktu pukul 8:15 ataupun 8:20, okay, waktu tu lah motor aku hilang. Dan masa tu dekat studio aku ni ada staff aku geng, ada editor aku. Tapi dia seorang lah, waktu tu dia tengah rehat, dia tengah rest. So mungkin dia tak perasan lah. Motor aku parking dekat luar. Mungkin dia curi tu bukan plan ataupun orang kata memang rancang, bukanlah. Buat motor aku ni jangan-jangan nak ada kat luar. Nak simpan aku letak kat luar sebab barai pun yang tak basuh pun semua. So sebab tu lah aku letak kat luar sebab aku duduk naik. Naik hari-hari lah naik, beli barang pun semua tu. So sebab tu lah motor aku dah kat luar. Dan petang tu motor memang banyak. So kalau orang lalu kat depan ni, orang akan nampak, wuih, depan studio kan motor banyak. Memang dia akan ada satu tarikan lah kat situ mata orang. Motor yang aku tak pun semua motor padu-padu kan. Tak ada lah padu. Motor yang aku parking semua motor-motor yang kata modified. So aku parking motor wayang belah. Memang orang lalu orang akan tengok lah. Mungkin tu tarikan dia untuk dia point dia, orang kata rezeki dia untuk curi lah. Sebab dekat kedai aku ni orang selalu lalu lalang. Dan kat sini ada kedai makan pun buka. Orang kata dekat kawasan 24 jam orang ada. Dan macam kami pun 24 jam ada kat studio ni. Kadang-kadang mungkin 4 pagi. Still lagi kita duduk ada dekat studio duduk shoot. Orang kata setiap masa lah. So orang yang curi motor aku ni adalah orang yang betul-betul berani dan tak betul saja. Orang-orang kat sini mereka tak berani geng nak buat kerja macam ni. Aku kenal orang-orang kat sini. Kalau orang jauh mungkin lah. So aku duduk agak macam dia ni memang lalu apa ni nampak motor. Ataupun dia memang dia lalu lalang lah kat kawasan ni. Okay, sebab orang yang nak curi motor kadang-kadang dia pemak. Kita tengok weh, nampak motor banyak. Dua mai pulak. Mungkin waktu petang dia pun terlalu nampak. Lepas tu lepas duduk riki-riki tengok. Waktu tu aku keluar dan waktu tu ada staff aku dalam ni. Waktu tu lah dia buat kerja. Dan parking depan waktu tu aku tak buka lampu geng, memang gelap, so orang tak perasan. Waktu tu lah dia buat kerja, dia ambil motor, tepuk, tendang handle. Macam tu lah keadaannya. Lepas tu dia ambil motor tu, dia ada seserempak dengan kawan aku. Sebab tu aku cakap studio ni 24 jam ada orang. Akan orang lalu masuk keluar pintu pun semua. Kira setiap setengah jam akan ada keluar masuk lah dekat studio. Nama pun kedai kan. Waktu dia keluar tu, dia seserempak member. Member apa perasan dia? Member aku ingat tu staff aku. Dan lepas aku nak pakai motor 8:30 tu aku balik. Lepas setengah 8:40 aku balik. Aku nak pakai motor, kita nak motor tak ada. Aku pun pergi lah kat motor. Motor aku ni halimunan ke apa? Hilang pula kan. Aku try lah rabuk-rabuk. Tak ada. Aku ingatkan motor aku halimunan. Tapi memang tak ada sungguh sebab tak pernah jadi macam ni kan. Aku jadi weng sat lah. Lepas tu geng, aku ni masa sebelum motor aku apa hilang tu, member aku ni dia semang dengan aku. Dia campur aku kat luar. Dia semang dengan aku. Punya lah lama setengah jam. Balik tu motor aku hilang tu, aku beritahu kat dia. Dia bawa habak kata, ih Wan, aku nampak motor hang ada sisih dengan aku keluar simpang depan ni. So masa tu dia main studio sat, dia singgah lah. Lepas tu aku ingat budak kerja hang, dia kata. Tengok-tengok pencuri. Itulah
kejadiannya, geng. Lepas macam tu memang tak ligan dah lah. Aku perasan dah 30 minit memang tak jumpa dah lah, geng. Kalau nak ligan pun. So, lepas dapat tahu motor aku hilang, aku terus post lah update semua lah. Aku update, aku post, aku viral kan. Dan jam 12 aku dapat info. Motor aku berada di Taman Jati, Sungai Petani. Okay, waktu tu ada orang tersempak balik dari kerja. Dan waktu tu dia tak perasan tu motor aku. Sebab dia tak tahu. Masa tu orang kata orang tak perasan lagi. Sebab baru viral. Balik-balik baru tengok info, barulah orang kata oh motor viral. So dia orang sempak beritahu, kata dia jumpa dekat Taman Jati, di jalan bawah. Ada jam 12 hingga 1 macam tu lah. Okay, kawan aku terserempak dengan pencuri ni. Okay, so dia pun follow daripada kepala batas sampailah ke molek, geng. Dan aku pun dah jumpa mereka ni. So hampa tengoklah penjelasan mereka ni, macam mana mereka tangkap dan macam mana mereka ligat. Ligat pun ligat ke macam mana? Mula kita ikut dulu. Oh, ikut dulu? Ha, kita tak pasti. Sampai kat molek. Ha, sampai kat molek. Sampai molek, dia pasang kami, dia tekan brek, dia U-turn balik. Oh, tekan brek? Ha, dia lari pergi kat Menaga. Masuk kat Menaga, dia pusing balik. Kelok kat jalan titik mungkin tu. Ha, dia kelok pergi sana balik. Macam dia tak tahu nak pergi mana, dia masuk dalam molek. Oh, itu masa tu aku follow lagi? Haa, follow lagi. Dia masa dia break, dia break tu, kono pun dapat lagi. Haa, dapat lagi. Lagi dulu? Dalam molek tu lah, minyak kami tak menyesuaikan lah. Dah habis nak buat je dah, tak boleh buat apa. Sebab kita pun naik double tu. Itulah, mereka naik double sebenarnya. Pasal video tu kan, mereka tanya awak ni. Haa, video tu lah. Penjelasan dia macam tu lah. Sebab mereka naik double. So, nak ligan memang tak boleh lah, tak dapat. Haa, so, lepas tu daripada ligan dah, kawan tu pun dah. Kawan tu bukan kawasan dia tu, dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu jalan lah. Tak tahu jalan lah. Tapi masa peligian tu lah, minyak dia pun habis. Kawan tu minyak tak habis lagi. Kawan tu berjaya, hampa tak berjaya. Tak ada rezeki lah. Tak nak balik emek ke dah tu. Dah balik emek? Tak ada tu. Eh tu? Kat curi pagak tu terbukuk tu. Kat belah molek, belah tu lah, taman molek lah. Taman molek tu. Selalunya pagak tu tutup. Sebab jalan tu memang motor tak boleh masuk. Memang untuk orang jogging lah. Cina-cina pun jogging dalam tu kan. Kalau kata tank waktu-waktu tu, selalunya pagak tu akan tutup lah. Kalau ramai tu boleh. Ramai dan depa pun dah minta bantuan lah. Tapi orang buat tak tahu lah, tu jadi masalah. Orang buat tak tahu lah. Sebab main jalan tu, duk main dengan dia 3-4 round kot jalan. Jalan yang sama? Jalan yang sama. Orang dia lari jalan yang sama, dia pusing kan? Betul, orang tak mau tolong orang yang sama juga. Tak, panggil pun, kelui pun dia buat tak tahu lah. Dia dah ingat kata hampa-hampa kan? Takut. Takut dia shock betul. Pergi kat tu lah, kat molek tu. Pergi molek. Pergi molek. Ha, saya pun tengokkan cerita mereka. Tapi tak apalah, walaupun tak dapat, buat macam mana kan. Mereka dah cuba, dah usaha, mereka try dah. Tapi tak dapat lagi pun, mereka naik dorang. Bukan senang mana nak ligan naik FI aku kan. Macam-macam. Lepas tu lepas kepada mereka tu, ada orang info aku jumpa dekat Seberang Jaya pada jam 3 pagi. Tu dia Seberang Jaya. Waktu tu 3 pagi. Tapi waktu tu dia tak perasan kata motor hilang. Balik tu dia baru buka aku punya TikTok, tengok lah viral motor aku hilang. Lepas jumpa kat Seberang Jaya tu, dia ke BM. Ada orang tersempak juga pada jam 9 pagi. Pergi mana? 9 pagi daripada Seberang Jaya ke BM, 9 pagi. Dia singgah mana? Mungkin tidur kot kan. So dia pun tak perasan juga. Semua dia tersempak macam tu lah. Yalah, benda baru viral semalam. Bukan kita tahu ni, kalau 2-3 hari mungkinlah benda ni senang sikit nak dapat. So lepas info dapat di BM tu, dapat pula info di Batu Kawan, Bukit Tambun, Simpang 4, Batu Kawan. So ada geng-geng yang info dekat situ. Ada yang tersempak dah waktu petang, dan ada yang check aku dan call aku. Setiap hari aku dapat info, geng. Untuk kat kawasan Batu Kawan ni, aku akan share sikit. Call aku dengan orang yang tersempak dengan pencuri tu. Tengok kampung tu, habalan sedikit lah. No? Haa, try tu, member hampir usah-usah tengok macam mana. Sebab ada kawan ku abang, tapi dia tak berani, sebab orang kenal dia. So, eh, dia pun nampak macam usah sangat. Maksudnya pandai-pandai lah kan, cover-cover tengok kalau ada. Dekat rumah lah. Dekat semua. Ya, 54 je tau, kampung. Haa, saya tengok usah-usah, aku nampak motor parking kau daripada port pun kan. Rumah apa-apa. Ada port kampung. Kampung tu sehat kot tau. Ya. Dia lama dah ke kan. Dia balas pagi. Petang tu dapat tengkat lah. Dapat tengkat bodi tu je. Ya. Tak boleh bopak. Ya. Buat tadi member itu dah pergi dah tu. Mereka tak nampak pun. Ya. Pasal mereka dah kot dalam kampung. Mereka dalam taman tu.
yang member kita malam beritahu, orang yang borok yang daripada nampak lah kan, dia misai, misai sambung. Haa, lepas tu dia muka cengkung, dia kuruih, lalui, tinggi normal lah, tinggi normal. Asal tu lah tu, okay, dalam kampung. Dia pun kadang kelak main sar bantu segi simbarang buat aku masuk balik. Oh, masuk balik dengan kampung tau? Tadi pun adik nampak dia pun dia kelak main depan tu sar, main kelak. Dia buat member dia, lepas tu dia pula masuk balik. Ya. Dia pun takkan duduk tepi jalan tu, duduk lama-lama lepak tu. Okay, so di pada simpang 4 tu adalah hari kedua aku hilang. Walaupun tak sampai 2 hari lagi, tapi tu hari kedua dapat info dekat simpang 4 dekat Batu Kawan tu, simpang 4 Tasik. Malam hari yang kedua tu ada dapat info, ada yang serempak dekat Arma. Orang kata setiap tempat dia pergi lalu semua dapat info, tapi info sahaja. Mungkin waktu tu orang kata ujian aku nak tengok kita macam mana. So malam tu dalam pukul 2 pagi, ada seorang ni pasal aku beritahu dia nampak motor aku dekat kawasan Alma. Kawasan Alma, kawasan Simpang 4, kawasan-kawasan tu ada kawasan-kawasan yang mana taulah. Okay, faham-faham lah kawasan tu. Macam satu faham-faham lah, aku tak mahu cerita. So daripada apa yang aku nampak lah, dia lalu daripada kawasan gua ni. Okay, dia lalu dekat gua Nanah. Sebab dekat gua Nanah aku lupa beritahu, aku punya kawan pun jumpa dia menghala ke pokok tai yang aku info awal tu. Dia bukan pergi kat pokok tai, geng. Dia lalu dekat gua Nanah. Jalan lah nak menghala ke pokok tai. Itu kawan aku pun jumpa juga. Aku serempak waktu dia mana laju. Kawan aku ingat siapa dia lah kan. Dia pun tak ada follow sebab mata tu baru lagi motor hilang. Dia pun tak tahu lagi. Lepas aku viral tu, baru dia tahu. So dia lalu dekat gua Nanah. Dia masuk kat jalan Modenah. Dan dia ke jalan bawah, Sungai Petani, Taman Jati dan Molek. Dan lalu dekat Seberang Jaya, PM dan ke Batu Kawan. So apa boleh tengok lah, laluan dia semua laluan jalan bawah. Dia tak ada naik highway. Dan info-info yang aku dapat tu semua satu tempat, satu tempat laluan untuk ke tempat tu lah, Batu Kawan. Setiap kawasan tu dia lalu. So betul lah info-info tu. Lepas tu geng, hari ketiga ada yang jumpa. Tapi hari ketiga ni ada orang jumpa dekat kawasan Kulim belah, lepas tu belah Armor, main kawasan tu lah. Orang terserempak. Dia macam ni, dia yang curi motor aku ni tepi ni yang bertahu lah, mark pack. So memang tak berapa clear lah. So laluan-laluan dia pun, naik motor pun bertahu lah, kawasan hutan, kawasan semak-semak, kawasan tepi-tepi celah-celah. Orang yang nampak tu pun bukan senang kadang-kadang nak dapat ni. Orang takut dengan orang jenis ni macam ni pun, ni kadang-kadang tak tahu ada apa. Hari keempat dapat info ada yang terserempak dekat Tanjung Malim. Tanjung Malim tu kat mana tu? Lagi berapa kilo je dah sampai dekat Kuala Lumpur, geng. Dan yang jumpa tu pun, aku boleh tengok lah video yang jumpa. Yang ligan dia adalah bukan kaleng-kaleng, Mat. Yang ligan dia motor AC. AC pun ligan tak lepas, Mat. AC tu dia naik kawan dia. Bukan, dia naik seorang dia kot. Mungkin kawan dia follow dia, ligan tak dapat. Sebab waktu tu dia kata jam. Hari orang nak balik raya. So memang keadaan highway agak jam. Dan dia cuba ligan tapi tak dapat. AC ligan EFL aku tak dapat. Bila kepala otak tengah kosong, bawa motor tanpa rasa apa-apa, tanpa fikir sakit, tanpa fikir bahaya. Sebab apa? Kepala otak tengah kosong. Itulah, bila bukan orang normal ni, normal kalau buat motor takut. Budak IC tu cuba ligan tapi tak dapat. Dan hari keempat aku dapat info yang itulah. Aku dapat info lagi dekat Bukit Gantang. Hari keempat aku hanya dapat info yang itu je. Hari kelima ni dapat info yang dia berada di Ipoh, Perak. Kawasan-kawasan itulah memang orang nampak dia. Orang cuba juga ligan tapi tak dapat, tak berjaya juga. Untuk hari kelima lah aku dapat info, tak banyak pun. Dan hari yang keenam adalah hari yang last lah, hari raya. Dapat info motor aku berada di Batu Gajah Perdana. Ada orang hantar gambar, macam biasa, hanya gambar menjadi sakit di dalam hati tanpa dapat apa-apa. Ambo tak nak anti ke? Hari-hari orang cek hangpa, orang bagi info, hantar gambar, hantar video, tapi motor tak dapat. Sakit hati, Mat. Sakit hati. Tapi dulu lah, sabar je lah kan. Dia cuba ligan dia naik kereta tapi tak dapat. Ramai yang nampak, geng, tapi mereka ada duduk dalam kereta, ada yang bawa anak, ada yang macam-macam lah. Mereka cuba tapi tak dapat. So dia lah last info yang dapat dekat Batu Gajah. Waktu tu dia naik kereta, geng. Dan dia ada naik dengan punya family kot. Dan dia nampak motor tu memang dekat traffic light, dia main kedah aja. Okay, jenis dia ni aku rasa memang dekat traffic light. Banyak info beritahu kata dia ni memang tak tunggu. Bercerita kita sampai bilik tunggu kan. Dia dah. Dah sampai bilik, semua dah hentam.
hijau ke merah ke kuning, semua dah hentam. Waktu tu aku dapat info tu, apa lagi, waktu tu memang baru lagi pergi dalam beberapa minit tu aku dapat info, aku terus update motor aku berada dekat Batu Gajah Perdana. Roger semua geng-geng aku duduk kat Perak, duduk kat Ipoh, geng-geng WhatsApp aku suruh viral kan. Alhamdulillah geng, motor aku dapat jumpa di Batu Gajah pada jam 11 ataupun 12 macam tu lah malam. Geng budak-budak dekat situ ada ternampak dia turun bukit daripada Johor lah. Dia pun nampak motor ni, kalau motor dekat kawasan ni bukan budak-budak kat sini. So pun nampak macam motor wan. Lepas tu dia pertara kata motor aku ni hilang. Dan waktu tu aku wawar dia kata dekat Batu Gajah ni, dia pun dapat info kata motor aku dekat Batu Gajah. Terus dia pun nampak turun tu, dia pun ligan. Geng SRM Garage yang nampak daripada Johor, so dia pun ligan. Waktu tu dekat garage tu memang ramai geng. Siapa ligan pencuri tu sampailah dapat geng. Dan depa ni juga geng, aku dah jumpa dah dan aku dah tanya dah macam mana depa dapat, macam mana tangkap semuanya. Apa tengok video ni. So geng, kita dah sampai dekat depa dah, depa dekat SRM Garage ni. Mana yang tu mana? Ramai, depa ramai. Cerita macam tu. Okey, cerita dia malam tu. Baru dia lalu kat kopi. Lepas tu sampai dia tak cakap. Ini dia dapat jumpa mami dia, aku minta awak Thailand seorang dia kata. What the awak Thailand ni betul ah tadi. Betul ah kata nak awak ni. Betul ah, aku nak awak awak hari. Lepas tu pula tak sampai 5 minit lah, 2 minit dia turun pada atas tu. Oh, dia turun pada atas tu. Ni kata betul lah motor mami oi. Ha. Start motor tu kejar je. Oh, nampak daripada atas tu geng tu. Atas tu. Jom jumpa lah orang tu. Dia pergi mana lah? Dia tengah singgah tu. Rehat tu. Singgah rehat tu. Dia fikir plan tu. Dia fikir plan dengan orang apa dia jumpa. Dia fikir plan. Tidak. 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 Kawan tu buat selur lah. Tak kan? Tidak. 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 Tapi dia tak melawan, dia berkata. Dia tak lawan, dia senyap. Tak lawan apa, dia sakit kena pengen mat. Motor aku tak tongkat jatuh itu dah. Poli bengkok belakang. Ya, dia boleh ikan tengok geng. Kasut dia dah hilang semua. Kasut dia sumpah hilang. Ada kasut kan ni? Ada kasut. Ingat tak kasut kan? Dahsyat. Kalau orang ni pun susah nak dapat kan kok. Banyak orang cuba. Highway lagi lah. Ini sebab kampung mereka, mereka tahu jalan. Kalau yang jumpa dekat sini, dekat apa semua, atas highway, memang yang tu. AC pun ikan tak dapat tu. Macam sini mesti dia tak tahu jalan ni. Itu macam jalan. Itu jalan mati tu. Malam tu waktu dah dapat, dia berkata buka lagi channel minta nombor. Kau tak dapat. Pasal ada member DR, chat WhatsApp kan. Chat WhatsApp tu pun dapat info kat balai. Tapi lama juga lah kena sidai kat balai tu. Lama. Dah sejam tu. Sejam tu. Buat report. Report lagi kan? Tak tahu nak jaya kat mana. Tapi yang kita pergi. Mana duit di sini jawab dia? Sebab saya cek berapa okey dia ada RM3. Dia pusing ke Malaysia, Sabah Sarawak tak cukup. Sabah Sarawak je tak pergi. Tapi Malaysia dah pusing. Tapi yang heran dia berkata, cek poket dia ada RM3. Lepas tu dia ada campak untuk barang. Barang dia dah. Tak lah. Batu. Batu ada buat leka. Wah, campak. Oh, campak. Tak nak pergi ke poli. Lagi lama kita segmen tu. Tapi syok lah kalau dia test urine memang lengkut lah. Tapi dia tak izin. Buang dulu boleh? Buang dulu. Nak buang barang boleh. Tangkapnya 4 orang abang. Soal lagi dia tak pergi balai. Sebab dia dah penat balik.
boleh tidur. Dia kerja. Malam hari. Orang lagi ada dekat rumah. Kau kerja mana kau kan? Bukan dia cukup orang yang pinggang baru. Dok, lima tiga spam mak saya aku tak dapat kerja. Kedok rasa. Malam tu nak buka lagi. Buka ke siang tak boleh? Macam mana? Dia orang ni ramai datang. Tak ada nak umpuk. Saya tak yang puas. Sebab dah kena umpuk orang-orang lain. Kan nanti orang tu siang lah. Kan kesesan luka kan dia nak jawab kat mana kan. Helmet hilang jeli. Ha, helmet hilang. Oh, sorry abang, saya dah tahu. Aku lagi pakai helmet. Ha? Lain tu dia pakai helmet. Ha, tak buat lah. Ha, bagi lah. Helmet tahu. Cakap helmet baru juga eh. Ya, kan? Itu lah. Aduh. Bok hilang lah. Ah, pun hilang. Tapi pun Bambu tu rasa dia nak buka tu nak jual tu. Ya. Tak gaji tu dia sikit tadi. Sebab rasa dia macam ada tawar eh. Macam kabel, kabel plate kan. Ha. Tak beli. Tapi nak buka. Ha. Dia nak jual tu. Dikat, dikat je tu. Ya. Macam kalau dia kasi. Kalau dia kasi. Kalau dia kasi. Kalau dia kasi. Memang puas lah dapat. Basah bunyi juga ada jauh. Lagi-lagi jalan tu baru habis hujan. Haa, lepas hujan. Haa, air. Nak buat laju pun goyang tu. Haa, dah jalan. Sudah tak boleh lari mana. Okay. Mampoi lah kau duduk kat dalam tu. Okay, gang. Kita support sikit geng-geng depan ni. SRM Garage. Nak buat kan? Haa, nak buat orang tak boleh? Semua boleh kat sini. Macam motor kau boleh nak buat. Haa. Mana Mak Repik? Ah, tempat rempik. Sini lah geng-geng garaj. Saya tu jumpa kat sana. Atas GMT. Alright, so boleh tengok dekat situ muka-muka yang jadi hero dalam cerita kehilangan mutu aku ni. Depa ni lah bantu aku. Depa ni muda lagi geng. Muda sangat-sangat. Tahu umur 17, ada 16. Sekolah lagi depa ni. Tapi depa ni berani geng. Mereka dapatkan motor aku. So mereka ni memang hebat lah bagi aku. Okay, mereka nampak dari jauh. Mereka cuba ligan. Mereka dapat aku 5 kilo. Cuba ligan dari jauh. Sampai sport ring mereka bengkok. Sampai motor mereka problem. Mereka sanggup besar geng. Seikhlas hati mereka ni nak bantu aku. Memang aku respect dekat hampa lah. Sebab bukan senang motor yang hilang nak dapat balik. Agak tipis lah. Tapi dia pencuri ni memang ngong sikit lah. Pencuri ni memang bengong lah. Tapi pencuri ni memang bengong. Dapatlah balik. Alhamdulillah rezeki aku. Rezeki aku tu lah rezeki aku. Aku pun tak sangka berjaya dapat balik. Malam raya kedua. Dapat info. Duduk kat kampung Thailand. Aku tak boleh nak gerak pergi lagi lah. Sebab dia pun dah tangkap pencuri tu. Bawa ke balai. Dan pihak polis dekat sini. Dekat Kedah ni. Terus pergi ambil motor aku dekat sana. Dan bawa balik ke sini. Aku balik kampung tu. Terus aku jumpa 3 orang ni yang tolong lah. Dia kali yang kawan-kawan dia ramai juga. Tapi awal-awal 3 orang ni lah yang tolong, yang pegang apa semua. Aku pi ke Perak jumpa mereka ni. Aku nak bagi cendera hati ataupun ganjaran aku yang aku ada beritahu kat sebelum ni. Aku nak bagi ganjaran juga lah siapa yang jumpa. So aku nak bagi duit ke mereka. Tapi mereka tak mau. Mereka kata ikhlas. Mereka ikhlas tolong. Sebelum aku nak bagi duit tu aku tak pi lagi dekat Perak. Sebab motor aku ni daripada ambil aku pergi ke Kedah dah. So aku nak transfer lah kat mereka ni. So mereka tak mau. Mereka kata dia tolong ikhlas. Tapi aku cuba nak bagi. Dia tak mau. Esok tu aku buat keputusan. Aku gerak ke sana lah jumpa mereka ni. Dan aku dapat tahu cerita apa semua daripada mereka tu. Dan aku gerak ke sana. Semua aku nak balas balik apa mereka tolong aku. Aku bawa mereka berjalan. Pusing je poh. Satu hari 3 orang tu aku bawa. Apa je mereka nak aku belanja. Sampai daripada tengah hari sampailah ke malam. Pukul 12 satu jugalah aku buat habis. Aku buat dia pergi tasik cermin gambar kan. Sebab dia pun ikhlas. Dia pun ni nak berkawan. Jadi aku buat dia pun jadi kawan baik aku, sahabat aku. So aku dah ada kawan dekat Batu Gajah. Lepas tu pi kawasan polo kot, taman polo ke apa lah. Lepas tu aku pi itu. Lepas tu lepas pada tu pi dataran petang tu. Kami sembang-sembang, lepak-lepak kat dataran tu petang kan. Saja santai-santai, dataran tak ada apa petang-petang. Tapi saja lepak-lepak mereka ni. Aku bawa mereka pergi makan. Kita belanja mereka nak makan pun belanja mereka makan. Lepas tu pergi beli barang lah apa mereka nak semua. Malam tu kami pergi main skuter elektrik. Sampailah jam 12 aku buat mereka berjalan. So aku bagi mereka sikit hadiah untuk mereka. Walaupun kata mereka ikhlas tapi yalah bagi aku ni apa yang mereka buat ni berharga sangat-sangat. Walaupun orang kata setengah orang alah EFI je pun motor hilang, motor EFI apa semua. Aku tak kisah dengan nilai motor EFI tu. Tapi aku
Kestoh dengan keikhlasan dia pun nak tolong aku, nak bantu aku. So sebab itulah aku pi juga sana jumpa mereka dan aku belanja apa mereka nak dan kita bagi ganjaran untuk mereka. Daripada motor aku hilang dan jumpa balik dalam masa 6 hari. Orang yang curi motor aku tu umur dia dalam 30 lebih, geng. Dan dia tu banyak kes. Dan sebelum ni pun aku dengar kes dia, dia kena pukul dengan orang kampung, curi baja, curi macam-macam benda. Dia duduk kat kampung kawan aku. Sebab dia duduk kat kampung tu, kawan-kawan aku memang ramai dekat situ. Orang kata ibaratkan kuasaian, gurun. Dan kawasan ni memang kebanyakan kawan-kawan aku je, memang ramai lah. Start pada dia tangkap dia tu, pun hantar kat muka dia tu, aku tanya, memang kuasa ni ramai lah. Orang kata belayan tu memang kena ada dan banyak kes. Dan motor aku ni hilang ni pun kan, bukan kes motor aku je, dia ada kes lain. Okay, so Amin nak tahu tak kenapa dia boleh ke sana? Amin nak tahu, dia ni kena buang daerah, geng. Dia bukan duduk dekat daerah Kedah dah. Kalau sini bukan dah. Sebab dia kena buang daerah. Dia baru lepas keluar je, geng. Keluar penjara. So dia dipindahkan, keluar daripada daerah, kena duduk dekat Perak, duduk kawasan Meru. Sebab itulah dia ambil motor aku daripada sini, dia bawa ke sana. Sebab tu kawasan dia. Tapi Batu Gajah tu kawasan dia. Dia duduk kawasan Meru. Dan motor aku ni dia curi, dia jatuh hukuman dah untuk motor aku. Dah salah lah. Okey, dia mengaku salah, memang dia jatuh hukuman dan dipenjara selama 8 bulan kot silap aku. Dan dia ada kes lagi yang lekat sangkut sebab dia langgar syarat. Sebab dia kena buang daerah. Dia tak boleh lintas daerah-daerah lain. So dia kena 2 tahun penjara. Dan untuk kes-kes lain aku tak pasti lagi, mungkin banyak lagi kes dia. Yang itulah aku dapat info sebab aku dah jumpa pihak polis. Sebab motor aku dalam masa kes tu, motor aku tak boleh nak ambil, geng. Dan motor aku, aku baru pergi ambil hari ni je sebab semalam baru settle kes dia. So alhamdulillah keadaan motor, walaupun agak mengecewakan sikit, aku akan tunjuk semua okay, keadaan motor semuanya. Dan alhamdulillah motor aku jumpa. Mungkin ni satu ujian untuk aku, kesabaran untuk aku, untuk tengok keadaan aku macam mana. Yelah, motor hilang hari kedua, ketiga dapat info pun semua. Dia menguji aku, tak ada menguji kesabaran aku. Tapi aku relax lah, aku tenang pun tengok konten-konten aku. Ada yang kata aku ni buat konten. Ini editor aku lah, ada orang cakap dengan editor aku, bukan dengan aku. Okay, dia jumpa editor aku. Dia kata, ni Faila ni betul-betul ke buat konten? Sampai tahu tu, geng. Orang kata aku buat konten, takkan buat konten tapi report. Tapi report, apa ingat buat report? Senang, banyak benda juga tau. Saya nak mesej asap pagi apa semua. Tapi aku kata aku buat konten lah, buat ni lah. Aku ni jarang nak buat konten pelik-pelik mengeting macam ni. Hampa nampak aku pernah ke buat konten merapu macam ni? Tak pernah. Aku tak gila lah benda-benda ni tu. Tak pun payment lah. Macam-macam lah yang kata. Yelah, ujian aku. Mungkin Allah nak uji aku, kesabaran aku, tahap keimanan aku macam mana. Aku ni mungkin ada silap aku, mungkin aku lalai kot, mungkin aku lupa dekat Allah kot. Sebab tu Allah nak centik aku, uji aku. Aku boleh bersabar tak? Aku boleh lalui tak ujian ni? Sebab masa aku hilang motor tu, aku macam-macam ujian aku hadap, geng. So mungkin Allah nak uji aku waktu tu. Aku waktu tu aku bersabar, aku rela je. Kalau motor hilang aku tak apa, aku reda je motor hilang. Sebab lah memang lah motor aku banyak kan. Tapi motor tu pun kesayangan juga aku juga. Sebab motor tu aku beli khas untuk ayah aku. Aku beli motor tu untuk abah aku naik, beli barang, untuk naik pergi masjid, untuk naik jumpa aku. Sebab aku duduk, tak duduk dengan family. Aku bagi untuk kemudahan ayah aku lah. Dan lepas tu motor tu accident ayah aku naik. Lepas accident tu aku ambil balik motor tu, aku tak bagi kat ayah aku. Sebab aku risau. Aku beli motor lain kat dia, motor yang senang sikit lah. Dan motor tu aku ambil pakai dekat aku sendiri. Dan aku buat ride motor tu. Motor ni buat motor show. Motor ni motor dari zaman sekolah aku lah. Yang ni plate KDP yang patah lah. Daripada zaman sekolah aku, daripada aku budak lagi motor ni, sampai dah sekarang. Inilah banyak kenangan, banyak jasa yang banyak bagi aku. Menangan drag ke, motor show ke, yang ni motor ni dulu. Banyak ride satu Malaysia ke Thailand semua motor ni first. Tapi motor aku sayang lah. Motor sekarang aku buat motor show. Aku parking je. Dan motor tu aku buat ride. Alright, geng, untuk keadaan motor, okay, ramai yang tanya-tanya dan nak tengok macam mana keadaan motor aku. Satu hari bulan 7, okay, aku ambil motor aku dekat balai polis, okay, IPD Yan. So, motor aku hilang pada 12 hari bulan 6. Lama lah, 2 minggu juga lah aku tunggu motor aku ni. Dan hari ni baru dapat jawapan, okay, sudah selesai, dia jatuh hukuman. Dan aku pergi ambil motor aku, geng. Jom kita tengok motor aku. Kan boleh tengok lah pam depan ni, aduh. Pam depan dengan keadaan macam ni, rim pun ada bengkok sikit, batang dia ada bengkok. Lepas tu, motor ni belum muai. Sebab motor ni dia masuk hutan. Biasalah geng-geng macam ni, dia masuk hutan, masuk pot, masuk kawasan tupi kawasan ni. Dan motor ni bocok lah, geng, dengan engine yang pun tengok lah, leaking punya lah banyak.
Awal tu aku naik tak ada lah leaking teruk macam ni. Ni dah teruk leaking apa semua sampai minyak penuh. Casing kiri kanan dah barai. Aku kalau buat motor ni kalau rosak ke apa-apa yang jadi kat motor ni aku tak kisah sangat. Sebab motor ni boleh dibuat balik. Yang penting dapat je. Motor buat motor ni kalau rosak, kalau accident pun boleh buat balik. Tak ada masalah pun. Kalau rezeki aku dapat elok, elok lah. So alhamdulillah motor aku dapat dalam keadaan yang elok jugalah. Walaupun ada benda part-part yang barai lah. Tengok ni, part-part depan ni memang barai apa semua. Tengok aku nak buka sat. Woi, dia ikat kemas. Dia ikat kemas pam ni. Okay, tak kemas, kemas. Okay, kemungkinan aku punya pam jatuh. Lepas tu dia ni lah jatuh. Dia ada makan rim, nampak rim bengkok. Rim aku bengkok, sini bengkok. Makan. Rim ni elok kan condition. Tapi dia jadi macam ni, sayang lah. Tapi tak apalah, tak ada nampak teruk sangat. Cuma bengkok ni lah, nanti aku pergi pam balik. Nak jual pun sayang lah. Ada yang nak beli rim ni kan, aku nak jual lah. Okay, ni lah keadaan depan dengan glow hitam barai. Ya Allah. Okay, motor ni main kali ngabok. Awal tu memang aku pasang bok, tapi bok dia buang. Aku tak tahu bok dia jual ke dia tuk kat mana, aku tak pastilah. Dan nampak tengok lah, bok pelik belakang dah tak ada dah. Dia naik memang keadaan motor macam ni. Dia naik sebiji macam ni. Ha, sebiji semua dia naik macam ni. Tak ada yang tukar lah, semua dia naik seketul-seketul macam ni. Semua barai sikit lah boleh keadaan, tapi tak apalah nanti kita basuh. Tengoklah keadaan, kalau teruk sangat kita restore balik motor ni. Kalau tak teruk, aku basuh-basuh, cuci. Tengok part mana boleh tukar, kita tukar. Motor aku tak kisah sangat. Yang penting, orang yang dapatkan motor ni, geng-geng tu selamat. Dan pencuri tu pun dapat. Itu je geng. Tu aku cakap, bukan mereka tolong aku je, tapi mereka tolong ramai orang. Sebab petangkap pencuri tu, banyak kes mereka selesai. Okey, ada kek-kek lain lagi. Motor banyak kat sebelum ni dia pernah buat. Dia pun kena keluar daerah. Dia bawa keluar penjara je geng. Ambil tolong banyak kek, banyak benda. Dah hampa selamatkan. Bukan hampa tolong aku je, mana tahu dia curi, dia plan benda lain, nak buat benda lain lagi. So hampa dah selamatkan semua orang. So inilah keadaan motor yang aku dapat sekarang. Tapi untuk cover set semua elok, tak ada pecah pun. Okay, semua barai je. Sebab aku tahu pencuri yang curi motor aku, dia sayang motor aku. Dia mungkin dia tengok aku nak jadi macam YouTuber Wamiyo lah. Nak ride sana sini. So dia tak dapat. Sebab tu dia naik motor aku. Dia pergi jelajah negeri, ke Tanjung Malim, Perak, Ipoh, KL, semua dia pergi lah. Dan berhentilah dekat Batu Gajah dan ditangkap di situ. Tapi sebab apa geng? Masa dia lari tu, dia lari bawa motor aku ni. Dia dah lagi parking motor, tarik kunci. Dia terparking motor, tarik kunci dan lari. Orang kata dia memang sayang lah. Kalau orang lain waktu punya liga ni lari, kompor-kompor terjun motor, tinggal motor ni, tak ada. Motor aku tak ada accident langsung. Memang keadaan memang cantik, tak ada bengkok, tak ada calak apa semua, tak ada geng. Dia masa dia lari tu, dia lari, dia parking motor, dia tongkat, lepas tu dia lari. Tak lari tu lah. Dia lari, depa liga tak dapat, depa terpaksa baling helmet tang belakang dia, kena tang belakang. Dan dia senyap. Dia duduk terus macam tu. Okey, alhamdulillah aku bersyukur aku dapat motor aku keadaan elok lagi. Cuma rim lah ada bengkok, tapi tak apa benda tu, tak kisah. Yang ni boleh naik, jadi okey lah kan. Tak ada lah sampai hancur ke apa. Okey lah rezeki aku lagi. Okey, orang kata ditetapkan tu rezeki aku, insyaAllah tu rezeki aku. Okey, yang penting kita kena bersabar, reda je apa yang jadi. Okey, kalau orang nak bagi rezeki tu rezeki kita, kalau bukan rezeki kita tu buat macam mana, tu bukan rezeki kita. Okey, inilah keadaan motor aku. So aku nak baca komen sikit. Yang komen aku, ada yang cakap konten je, ada yang cakap bang nak tanya sikit, orang yang curi tu pun susah, boleh tanya dia dulu kenapa buat macam tu. Kita manusia ni tak layak nak hukum. Siapa-siapa fikir begitulah manusia bila rasa banyak duit, rasa bangga, hebat, megah lo. Sorry, bukan nak backup orang curi, tapi fikir-fikirkanlah. Kita bukan Allah nak menghukum siapa manusia. Hina Sultan, hina Perdana Menteri. Allah, dia ni pergi kejauh sangat lah. Hei, hilang motor pergi sampai ke pusing ke sana. Kalau dia pusing sampai ke tempat semua lah. Satu dunia nak pusing. Dia bukan macam ni. Kita nak hukum siapa, saya pun tak hukum dia. Masa dia tangkap dia tu, saya dah beritahu jangan pukul dia. Dan budak-budak tak pukul dia langsung. Budak-budak tu kek depa baling helmet tu disebabkan dia lari. Dia tak mau berhenti. Depa tenang dia. Tenang tapi tak dapat lah. Tenang sikit-sikit tapi tak jatuh. Lepas tu ten depa ligan dia tu masuk jalan mati tu. Ten tu dia tinggal motor dan dia lari. Dia lari, dia tak mau berhenti lagi. Depa baling helmet tang belakang. Lepas tu dia jatuh. Jatuh tu depa sikit tak pukul. Ada geng-geng lemai ramai nak pukul. Memang kalau orang curi ni, confirm orang lain memang nak pukul. Tunggu memang pukul. Orang macam ni memang nak pukul, kena pukul lah orang kata. Tapi geng-geng tak pukul sebab ada yang menghalang. Jangan pukul dia, kesian tengok dia apa semua. Depa tak pukul. Punyalah bagi geng-geng budak-budak tu tak pukul. Dan dia minta tolong, ada satu benda dekat badan dia, dia nak buang.
So depa bagi peluang, depa pun kesian kat dia. Kalau boleh memang orang ni terpaksa memang kena bubuh lah. Sebab banyak orang yang dapat, yang tangkap dia, ada banyak orang daripada Penang, orang try liga ni, tapi dia tak berhenti. Kalau terdesak macam mana pun, ada tangan kaki boleh kerja-kerja, geng. Bukan mencuri. Dalam hukum Islam pun kalau kita mencuri, wuduk, potong tangan. Dan dia pula banyak kes. Banyak kes, banyak cerita, banyak benda yang dia buat, banyak masalah yang dia buat. Memang banyak sangat-sangat sampai dia baru keluar penjara dan dia dibuang daerah. So dia lari, dia keluar daerah, jatuh hukuman 2 tahun, mencuri baru 8 bulan. Tapi dia langgar syarat, dia dipenjara 2 tahun tambah. Tak tahulah, kekeleng mungkin banyaklah. Ha, itulah orang kata, sepandai-pandai tupai melompat, air nak jatuh juga. So jangan buat kerja macam tu. Ada kerja lain, buat kerja lain. Demi studio aku, depan studio aku nampak Wewan. Aku tak nak motor lah nak pergi hantar pergi Perak. Tak apa, aku bagi duit pergi Perak. Boleh je kalau balik Perak ke apa. Tak payahlah pinjam motor sampai ride sana sini ke pergi kamera, pergi mahala, pergi KL kan. Penat juga kan. Kau nak buat konten nak bagi kamera. So itulah. Okay, daripada awal motor aku hilang dan sudah jumpa lah. So motor aku ni pihak polis semua dah serahkan, barang-barang semua dah serahkan. Alhamdulillah motor aku ni sekarang ada di tangan aku. Okay pun dah selesai. So apa yang baik, apa yang boleh ambil pengajaran, kita ambil. Kita ambil sebagai teladan. So jangan menyalahkan semua benda lah. Kita dah bagi belah kesian banyak lah. Ikutkan kalau muka dia, aku nak viral muka dia. Aku dah gambar muka dia dan muka dia sebiji seketir pun kadang. Tapi aku tak mau viralkan muka-muka pencuri ni. Disebabkan aku tak mau ke depan dia berubah, mana tahu. Ke depan kita tak tahu dia nak berubah kan. Kita tak pasti ke depan macam mana. So sebab tu aku tak mau viralkan muka dia. Ramai minta kan, tunjuk muka sikit, bagi viral je muka dia. Biar kadang bagi dia rasa lah apa semua. Tapi aku ni ada belah kesian juga, geng. Aku tak mau viral-viral muka dia ke apa semua, aku tak mau. Dan aku nampak geng-geng tu, aku beritahu kat geng tu jangan viralkan muka dia. So muka dia tak ada viral lah. Aku pun tak post muka-muka dia dekat semua media sosial aku, aku tak post. Kecuali kat WhatsApp macam tu lah, aku post kat geng-geng WhatsApp aku. So inilah keadaan motor sekarang, cuma banyak yang buruk lah. So untuk next video mungkin aku akan buat balik kot, tengok part-part mana yang buruk. So sampai di sini sajalah video aku. Terima kasih geng yang mana info, yang mana selalu follow aku, yang tak follow lah dekat IG, TikTok, dekat YouTube, semua pun follow aku, subscribe geng. Okay, so terima kasih yang mana viralkan, yang mana repost, yang mana share pasal kehilangan motor aku untuk dapatkan balik motor-motor aku ni. Terima kasih geng. Hampa memang terbaik. Hampa tak, orang kata hampa follow aku ni tak ada lah sia-sia kan. Ada orang kata berbaloi jugalah hampa follow aku. Okay, semoga hampa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih geng. Terima kasih geng Perak, geng Batu Gajah. Okay, bye. Assalamualaikum geng. Jumpa di next video, kita akan buat balik. Good work. Bunyi teruk lah. Sampai Perak kot. Terut.